teman-teman, malam ini Mami sendirian, Aci sama Dedi lagi camping. Mami nggak mau ikut, soalnya dingin banget kan di sini lagi winter. Jadi Mami mau masak-masak aja hari ini, karena sendirian kita masak mie aja ya. Oke, hari ini Mami mau masak ini dua. Ini kan nama bekennya Capaguri, jadi mie Capaguri ini mie Korea. Capaguri sama Guri mau Mami gabung, nanti tambahin ini aja karena nggak punya bakso, jadi kita tambah sawi aja. Ini katanya sempet terkenal ya yang kayak di Perum Perasa, cuma Mami bikin versi ekonomisnya aja kan, yang di film itu pakai daging steak ya, nggak punya steak jadi ya ininya aja. Ini kita nunggu airnya mendidih baru kita masukin. Ini Mami kemarin belinya di toko Asia itu yang di Klaten kemarin. Ini isinya ada apa sih? Ini masuk sini. Di sini. Ini lagi masuk. Ada lagi. Ini apa? Vegetable oil. Ini apa? Soup base. Oke. Ini apa? Ini sayuran kering. Ini ambil dulu. Ini apa sih? What tastes like? Kayak cabai kayaknya. Udah. Oke. Mami lupa harganya berapa ya? Oke, ini resep yang kemarin masih Mami simpan. Jadi yang neogurinya itu, yang neogurih ini neogurih $1.49, so, ini 15.000. yang capagetinya $1.99, berarti berapa tuh? 20.000. Bukan, ini $1.89, ya 19.000 ya. 19.000 sama 15.000. Nggak usah dirupiahin, kalau dirupiahin stres kepala. Jadi ya lumayan lah. Ini cuma penasaran, karena penasaran kita coba aja. Okay, sayur udah masuk, langsung masukin aja. Dulunya habis nggak ya ini? Kok kayaknya minyak gede banget. Ya, usi lah ya. Ini yang dry-drynya tadi dimasukin sini juga. Oke, kata bungkusnya sama nih, masaknya 5 menit biar matangnya sempurna. Oke, ini sekarang kita masukin si bumbu neogurih. Jadi ini capaguri-nya itu bumbunya sama ini. Terus yang terakhir itu ini nih, apa sih ini? Vegetable oil. Oke, udah masuk. Sekarang tinggal tunggu minyak matang, terus baru kita emplok lagi. Oke, ini udah ditiriskan, kita masukin ke sini. Wow, ini dia porsinya dong, jumbo. Ya ampun, mana nggak ada Dedi, ini bagaimana menghabiskannya nanti? Mubazir, ternyata setelah jadi minyak itu kayak melebar gitu. Anyway, let's try. Bismillah, coba ya, bismillah. Enak, pedas, dingin.
Not bad. Mungkin kalau pakai daging steak itu enak kali ya. Kalau nggak punya ya seadanya aja. Try it. Pedas. Oke, worth it lah. Dicoba. Selamat mencoba ya teman-teman. Coba, enak kok. Nih. Yang suka pedas pasti suka. Yummy. Oh iya, lupa bilang. Ini tadi rasanya itu, kalian kalau pernah makan neoguri itu kan rasanya seafood-seafood gitu. Jadi ini ya ada hint seafood-seafoodnya gitu. Unik deh rasanya. Kalian mesti coba. Pedes juga, tapi pedesnya ya masih bisa ditoleransi lah. Untuk yang gak suka pedes masih bisa makan ini. Pokoknya wajib coba. Yang gori sama capa gitu ya.